Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ria. Hari ini Giri Media Jajan Online episode 13. Udah episode 13 guys. Dan di episode kali ini aku beli basreng. Aku beli basreng by Renal Fadli yang FYP terus guys di TikTok. Dan kebetulan di TikTok lagi ada promo, jadi aku beli deh. Nah, kemarin aku beli dua rasa ya. Yang pertama itu pedas manis. Harganya itu kemarin aku dapat promonya, jadi harganya itu cuma 31.000. Ukuran beratnya itu 250 gram dan udah pakai toples ya, guys. Nah, kalau yang kedua, aku beli pedas asin daun jeruk. Harganya juga sama, guys, cuma 31.000. Kalian udah dapat yang beratnya tuh 250 gram. Kayak gini dan udah pakai toples. Jadi aman banget, guys. BTW, si basreng by Renal Fadli ini salah satu basreng yang tipis-tipis gitu. Jadi nggak keras katanya. Tanpa banyak bicara lagi, aku mau buka. Kita buka ya. Aku mau yang mana dulu ya? Yang pedas manis atau pedas asin daun jeruk? Ini deh, yang pedas manis. Soalnya ini yang best sellernya, yang paling diminati banget, yang pedas manis. Katanya enak banget. Aku buka dulu ya, guys. Dan ini tadi di shield. Aku buka dulu. Yang pedas manis dulu. Tuh, gini guys. Kita buka ya. Wangi. Wangi basrengnya tuh kuat gitu. Lihat ya. Ini tuh tipe yang tipis gitu. Kelihatan nggak? Kita cobain ya, pedas manis dulu. Mari mamam. Pedas tapi ada manisnya. Nih lihat, basrengnya tipis kan? Jadi nggak keras, pedas, manis. Enak. Ini pantesan orang-orang pada suka yang rasa ini enak. BTW guys, ini bukan yang gak penuh ya. Tapi kayaknya pas di pengirimannya deh. Soalnya ini kan teksturnya yang gak keras, jadi masih renyah. Tapi menurut aku mah gak apa-apa, gak enak tuh. Jadi wajar aja. Jadi gak penuh. Padahal dari sananya mah penuh ya guys di videonya. Lihat lagi. Ini mah buat yang giginya suka sakit nggak apa-apa, cocok banget juga makan ini, jadi aman. Wow, ini cuma nonton drakor guys, cocok banget. Kita lanjut yang pedas asin daun jeruk. Gimana rasanya? Kita buka dulu ya segelnya atau sealnya. Tuh, kalau yang ini ya guys tuh kelihatan kan kayak cabenya gitu yang nempel-nempel di tempatnya. Beda wanginya. Wow, kita cobain. Sama ya ini juga tuh. Nggak penuh soalnya kayaknya di pengirimannya. Jadi karena ini renyah jadi gampang banget nih. Aku cobain yang ini. Daun jeruknya kerasa. Ini teksturnya yang aku suka, jadi nggak keras guys. Kalau yang tadi kan ada manisnya karena pedas manis. Kalau yang ini pedas tapi asin, tapi nggak asin-asin banget, jadi cenderung gurih gitu. Dan ini wanginya cium banget dari daun jeruknya. Lihat. Ini mah yang ini juga enak guys. Jadi kalian kalau mau beli basreng by Renal Fadli, mau yang ngerasa pedas asin ataupun pedas manis, dua-duanya enak, jadi kalian wajib beli ya. Cobain, enak banget dan gak keras. Nah, segitu aja ya video aku hari ini. Ikutin terus aku, kira-kira Giri Media mau jajan online apa lagi? Dan untuk teman-teman yang punya makanan favorit atau mau makanannya direview sama aku, tulis aja ya di kolom komentar, oke? Okay? Oh iya, kalau kalian ngiler lihat aku makan basreng by Renal Fadli, beli aja ya. Aku cantumin linknya di kolom deskripsi di bawah, oke? Okay? Dan jangan lupa follow sosial media Giri Media di bawah ini.
sini, di sini. Dan biar kita tetap semangat bikin videonya, jangan lupa subscribe, comment, and like. Giri Media, perkenyang, hati senang, banyak uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.